orang tahu apa itu arti manusiawi. Memperhatikan orang lain, bertindak sebagai manusia yang tak kehilangan kemanusiaannya. Karena berperilaku buruk, menyerang, menghantam, menghancurkan adalah peri kebinatangan yang ditumbuh kembangkan. Pertanyaan selalu datang silih berganti, mengapa bisa orang kehilangan peri kemanusiaan dan berlaku barbar, biadab dan mengerikan? Tak ada jawab kecuali kata yang sangat jelas, karena banyak orang berusaha untuk mengingkari pikiran akan kebenaran, mengabaikan dan membangun musuh di dalam pikiran, sehingga kemudian berpikir satu-satunya jalan adalah berperilaku seperti apa yang diyakininya yang kehilangan peri kemanusiaan. Segala sesuatu menjadi benar adanya karena dia mengingkari kebenaran dalam pikirannya. Dilawannya seluruh pikiran-pikiran tentang kemanusiaan. Dibangunnya sebuah tujuan yang lebih besar yang tak pernah ada dan yang sesungguhnya hanyalah sebuah kesalahan yang menakutkan. Ia mengingkari pikiran akan kebenaran dan ini akan sangat mengerikan. Tapi awas, karena ini bukan hanya terjadi pada banyak orang di sekitar diri, bisa jadi pada Anda sendiri. Karena itu berhati-hatilah. Jangan sampai mengingkari kebenaran di dalam pikiran yang mengakibatkan kesulitan dalam kehidupan, baik pribadi dan bersama, baik sendiri maupun keluarga, di keseharian, pergaulan maupun pekerjaan. Kalau Anda mengingkari kebenaran, Anda bisa mempersalahkan segala apa yang ada di lingkungan tanpa pernah mau mengkoreksi diri. Bukankah itu sangat menakutkan? Karena Anda akan menjadi sangat sempit berpikir. Semua serba salah, hanya Anda yang benar adanya. Awas, jangan mengingkari pikiran dalam kebenaran. Supaya pikiran itu bisa menemukan arah dan tujuan, mengayunkan langkah dengan tepat, membimbing kita ke tempat yang pas, untuk memang membimbing kita ke tempat yang tepat, di mana memang seharusnya kita ada. Menikmati pikiran dan bukan mengingkarinya. Bersama saya, Bigman Sirait.